Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina wa khurata ayunina ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi afdihi laila binal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna Allahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'u basir. Wa khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina awalu ma yuhasabu bihil abduhu yaumal khiyamah min amalihi as-sala al-imanu nisfani nisfu bisukri wa nisfu bisobri ama ba'i. Niki Indonesia napa Jawa? Campuran lawan iki. Ingkang tansah kula hormati jenenganipun Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngawi Bapak Haji Agus Supriyono MPD. Ingkang tansah kula hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah sedayanipun, Bapak Ibu Guru sedayanipun, karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Ngawi sedayanipun, lan ugi anak-anak kula saking SMA Negeri 2 Ngawi, SMA Taruna. Pak Haji Agus Supriyono MPD sami kalih kula Cak Yudo SHMM sarjana hiburan murah meriah. Alhamdulillah iki umur setahun jeblek serendeng. Rene udan, rene angin diundang nang SMA 2 Ngawi. Biasane kula niku ndagel nglawak. Siang iki kon dadi ustaz. Iki pertanyaane mung siji, sing salah sing ngundang apa sing diundang? Lima nonton YouTube ku. Kula bangga, kula seneng mlebet wonten ing SMA 2 Ngawi. Luar biasa, hebat, luar biasa. Gedungnya megah. Lantainya hebat. Sayangi mung sitok. Jendinge renek ciduke. Pas pipis bingung gulai ciduk renek akhirnya ben resik terus tak celup nih. Ciduk renek kate lawangi renek kanji. Jadi mati nek di
dubrak kon coba kira aku pipis harus sikil tengen yang kalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Santai mawon nggih kali guyon nggih. Salah itu dagelan. Siang hari ini penjenengan sedulur kula luar biasa memperingati sebuah perjalanan spiritual dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi terjadinya bisa terjadinya Isra Mi'raj? Menurut kitab Durratun Nasihin yang kula waos, dulu itu langit dan bumi itu bertengkar. Langit karo bumi niku tukaran. Mereka saling membanggakan, saling mengagungkan apa yang dimilikinya. Langit bangga mergo duwe bulan, duwe srengenge, duwe bintang. Bumi juga itu bangga mergo duwe gunung, duwe lautan, duwe samudra, duwe hutan dan punya kayu, pohon-pohonan semuanya. Tapi langit juga gak kalah bangga karena langit punya surga. Kira tuh bubur ini bumi kan. Langit punya surga, tapi bumi juga tidak kalah membanggakannya karena di bumi ada manusia, ada seorang kekasih Allah, manusia paling mulia di sisi Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit menang kalah. Cara tukaran langit kalah. Akhirnya langit protes tenggene Allah. Ya Allah, mbok Kanjeng Nabi Muhammad, manusia paling mulia sak dunia, sak jagat raya, nabi akhir zaman, diangkat neng langit. Iki lho sejarah kenapa terjadi Isra Mi'raj. Ben supaya langit panggonan Kanjeng Nabi Muhammad paling tidak ditiliki utawa dinciki, ngono tok langit wis seneng. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad menika sedih, Kanjeng Nabi Muhammad menika berduka. Awit nopo ditinggal garwanipun, sinten garwane Kanjeng Nabi Muhammad? Ibu Siti Khadijah. Sedih, susah, istri yang paling dicintainya meninggalkannya. Karena jasa nih Ibu Siti Khadijah itu luar biasa dalam syiar agama. Menurut riwayat, menurut sejarah, Ibu Siti Khadijah itu hartanya itu 3/4 negeri Mekah. Sugih cara saiki miliarder. Abu Rizal Bakri Yusuf kalah-kalah. Milik Siti Khadijah, saking sugih, saking kayane, saking miliarder, hartanya habis semua digunakan untuk membantu perjuangan Kanjeng Nabi. Makanya sayang sekali, cinta sekali Kanjeng Nabi terhadap Siti Khadijah. Yang ketiga, karena apa? Meninggalnya pamane Kanjeng Nabi, bapake Ali, yaitu Abi Thalib. Meninggal karena Abi Thalib itu nek Kanjeng Nabi diganggu dengan pengganggu yang tampil ke depan, sing tampil ngarep dhewe, sing belani yo pamane Abu Thalib, itu meninggal. Maka dari itu Gusti Allah memperjalankan hambanya dengan Isra dan Mi'raj itu dalam rangka apa? Yaitu menehi hiburan, menghibur Kanjeng Nabi Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di sepertiga malam, pada waktu malam perjalanan ibun Kanjeng Nabi. Tapi sebelum Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi menikun dadane dibelah, hatinya disuruh
disucikan. Kenapa kok hatinya yang disucikan, enggak kutake sing disucikan? Karena ternyata hati itu lebih baik daripada otak. Nek saiki kula takok karo sing cewek-cewek iki mesti duwe pacar, mesti duwe pacar. Sampeyan nek pengin duwe pacar, punya pacar, pengin yang baik hatinya atau cerdas otaknya? Sik, tak balik ini pertanyaan. Sampeyan nek punya pacar, pengin punya pacar yang cerdas otaknya tapi enggak baik hatinya, atau baik hatinya tapi enggak cerdas otaknya? Mesti sampean milih yang baik hatinya, nggih lah. Baik hatinya cerdas. Ganteng. Calana kok milih ganteng ya blas. Jeruk makan jeruk. Milih yang baik hatinya itu mesti. Rapetan rapate pinter sithik nek ape atine paling tidak kan kena gumpongan-gumpongan. Pinter nek gak baik hatinya mana sati gawe sakit hati. Ya kan? Betul, betul. Tau dilarani. Makanya saking pentingnya hati, saking pentingnya hati sampean itu lho kalau mau berangkat sekolah, nek arep budal sekolah, pamit karo bu, ibu, aku arep budal sekolah. Ibu mesti ngomong, "Yo Le, ati-ati." Ora yo Le, utek-utek. Niku saking pentingnya hati. Sampeyan arep dolan gone koncone arep mau kemana, mau pergi ke sarangan atau mau pergi kemana, ke tempat wisata naik sepeda motor pamit sama orang tua. Mesti ibu mesti ngomong ngono, "Yo Le, nek numpak motor sing ati-ati." Ora mungkin numpak motor sing utek-utek. Itulah makanya hatinya dibersihkan. Dan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi diberi hiburan, diplesir nih, diisrak mi'rajkan dalam rangka apa? Untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Inna awalu mayuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Sok ben nek menungso wabeh iki wis puput yuswa, wis ilang nyawane alias wis mati, ngamal sing pertama kali dihisap, sing ditakoke pertama kali dudu bandamu piro, dudu mobilmu opo, dudu sawahmu pirang hektar, dudu pacarmu ganteng opo elek. Tapi sing pertama kali dihisap ditakoke piye salatmu? Ngomongno kuping. Sing pertama kali ditakoke dudu bandamu, dudu pintermu, dudu pangkatmu, tapi yang pertama kali sing ditakoke piye salatmu ning alam donya? Yang pertama kali dihisap. Nanipun kula ngejak dumateng pribadi kula piyambak, ngejak teng awak kula dhewe, lan kula ngejak dumateng panjenengan sedaya semuanya yang hadir. Monggo, kewajiban kita sebagai umat muslim, ayo nindakne salat.
sholat niku naik Kanjeng Nabi. Sholat niku adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, satu. Yang kedua adalah sarana untuk menghibur diri di kala susah. Lani pun naik sampean susah, sampean lagi enek masalah, sampean melebu masjid wudu sholat. Saat niki niku enek adan ngoten. Menungso uang niku didelok niku kriteria manusia itu bisa dilihat dari rumahnya suara adan. Wamane nenek suara adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Atine seneng. Hebat. Enek krungu suara adan terus adan neh. Rumus suara dan suaranya sopong, bengak-bengak. Zaman saiki niku krungu suara adat, etok-etok ora krungu. Krungu suara dan magrib etok-etok ora krungu. Krungu suara dan isa etok-etok ora krungu. Tapi nek HP-ne muni berderik. Begage. Sopo ya iki WA, sopo ya iki? Marah topean. Ya ini gak dibales-bales no. Marah topean. Terus ketim bales cemungut ea. Enak suara adan magrib, enak suara adan isa, alah HP ini layangan putus. Nek nonton TV yo Ikatan Cinta tok ragumu sugeng kuwi wis masjid e jamaah rapate akeh, imame tuwa ilatah, imame sepuh latah, sing kurang ajari makmume sholat jamaah gowo HP. Ngerti nek imame latah waya balap dholim amin waya surat-suratan guri HP ini dering muni tololet 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 imame katut bismillahirrohmanirrohim wallahu ahad. Masa ini surat Al-Ikhlas oh guys, ser ser marai di desa dan pulang tuan saya pulang asli dari Ngawi. Pulang itu lahir dusun Juruk desa Dumblengan kecamatan Pintu Kabupaten Ngawi. Dumblengan itu luar diwi mencedak aru gunung rambut cedak aru kali kangkung jadi duwe sol yang itu imam itu kuatrok imamnya tua tapi katrok maksudnya. Putune niku sekolah nggih teng SMA Lurung niki putune nggih. Eh gak salah gawe masker rupane pink nek gak salah. Wonge dingkluk, wonge dingkluk. Mulai saka salon ditekoki karo mbae kon dinduk saka salon nyapa rebonding. Rebonding iki apa to? Rebonding iki lurusne rambut. Oh, rebonding iki lurusne. Ya, bareng nang masjid. Monggo sopnya di rebonding. Karepe kan lurus. Wong jaman saiki niku aneh. Jaman sekarang itu aneh. Arep nang sekolah, mau ke sekolah, cantik-cantik semua, pakai baju seragam. Bawah putih, atas merah. Ada yang pakai kopiah, ada yang pakai jilbab. Itu mau ke sekolah. Mau ngadep Pak Camat juga gitu, pakai baju batik, celana hitam, pakai kopiah. Ngadep bupati juga gitu, pakai jas, pakai dasi, celana, sepatunan mengkilat minyak wangi. Ngadep bupati, ngadep camat mau sekolah gitu. Bareng saiki ngadep Gusti Allah. Wayah sholat.
metamit jabang bayi sopir rohaladin nanggu sarungnya ngepir baju koko yang keluntung tipis nanggu baju koko putih tipis sarungnya keluntung teko piyai ireng ora coklat ora blau wadus Gusti Allah pas sholat sarung kluntung baju koko tuwipis katik kaos jeruwi kena ke wocok aku tahu jamaah nek gurine tak wocono lewat semen tiga roda sebelah iku lho kalpana ngono lho imami baigon enek jemaah teko nek arepku lewat coblos nomor 3 masjid atau pasar pindah mau ngajem teng sekolahan mau berangkat ke sekolah menuntut ilmu luar biasa arep ngadep Pak Camat ngadep Pak Bupati kemana saja dandane hebat bareng sholat lho kok mesti ngelumpret sarung bareng ya tukane sarung cap gajah duduk sarung gajah duduk ini dibuka mesti ketok telaline gambarnya gak bisa kira terus hal pertama yang ditanyakan hal sing pertama sing ditakok yang menikah sholat ibun inna sholat tanha anil fasa'i wal munkar mergo sholat menika mencegah perbuatan keji dan munkar as-sholatu imaduddin sholat menika cagake agama makanya dengan peristiwa Isra Mi'raj monggo mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu syukur-syukur gelem berjamaah secara garis besar untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe saya ada 4 S. Yang pertama tadi salat sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli. Maulaya shalli wa sallim.
biasa dan begitu hebatnya bersolawat. Contohnya, nalika Kanjeng Nabi Adam didukne nang gone bumi, Nabi Adam kalih bojone, sinten bojone Nabi Adam? Bu Adam, nggih bener. Kanjeng Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Siti Hawa diturunkan di Mesopotamia. Selama 40 tahun gak kepetuk, selama 40 tahun kok gak ketemu. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Adam sedih. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kanjeng Nabi Adam merasa kehilangan yang sekangen-kangennya selama 40 tahun nangis golek Siti Hawa gak ketemu. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam kemutan bahwa di pintu surga dan di tiang-tiangnya surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam bertawasul, bersolawat atas Nabi Muhammad, akhirnya dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, Jabal Bukit Rahmah Kasih Sayang. Bertemu Nabi Adam berlari. Nabi Adam berteriak, Hawa! Hawa ya urip ya. Seangel ngandenane angel bocah besar. Nek wis Adam layu, Adam nyeluk Hawa, Hawa terus muni Adam. Baleni baleni. Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, Adam bertemu dengan Siti Hawa. Krumu suara rusak-rusak. Adam berlari sambil berteriak, Hawa! Masa apa? Modelnya kayak kontentasi kumbang. Pertemuan yang kudambakan
sakit karena perpisahan, kini telah terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Kurang briefing. Ini terus saka rombongan Panti Asuhan di Mas. Asli iki. Seragam ini Panti Asuhan. Api-api, tapi anu apa bajunya luar biasa bagus. Kayak mbaknya tuh sini pakai abu-abu, sini pakai hitam pantes. Ini sini hitam, merah, putih pantes. Hitam, merah, putih pantes. Enak sih gak pantes, enak sih gak pantes. Kalau gak pantes ya kita ini pink, ini ireng. Salah semua ini kayak madu mongso atau macam mana. Luar biasa, luar biasa. Melani pun awis nindakne sholat, kita bersolawat atas Nabi Muhammad, maka doa kita akan dikabulkan, doa kita akan musul. Bara sholat, bara sholawat, es yang ketiga, sodakoh. Wah, sodakoh ini orang roboh, soyo bakoh. Orang melarat, soyo kuat. Orang mutah tetap utuh, tuno satak, nikbati sana. Ini orang sodakoh. Sedekah tulis dalil balak, wong sedekah ngedohke balak, wong sedekah ngedohke bendu, wong sedekah ngedohke bencana, wong sedekah ngedohke bilahi. Wong sapa sing gelem sedekah mesti bakal sugih. Amin. Mana khosong malun min sedekahin bal yastad bal yastad bal yastad. Sok sapa sing gelem sedekah bakal ditambah nikmat, bakal ditambah hartane, ditambah duwite. Dalil bener tapi kadang-kadang praktek kleru. Lo ngerti biasanya sholat Jumat lo gak naik kotak mubeng, lo ngerti naik jari senyum itu ibadah, senyum itu sedekah, naik kotak mubeng ya mesem tok. Baik mesem sedekah terus kotak mubeng ya mesem ya ngemplungi mas. Kalau percaya nek mas-mase bapak-bapak luar biasa nek masjid nek kota mubeng nek jurusan nek 100.000, 50.000, 20.000 wis sing didudut mas dhisik. Amin. 20.000. 20.000 ya nek disolasi. Wah, sedekah niku ngarai sugih. Aja ngenteni sugih sik lakek sedekah nek diganjar karo Allah kowe melarat selawase sok kapan sedekah. Lah nipun wong sing gelem sedekah niku mesti ngedohke bencana. Nolak balak tur yo ngarai sugih. Wong sing kudu sregep sedekah. Nek enek wong sugih kok gak gelem sedekah, niku ibaratnya kaya pentil. Wong sugih gak gelem sedekah ibaratnya kaya pentil. Ban roda niku lak mesti enek pentile. Pentil iki nek dikumpo angin gelem mlebu tapi metu mah. Niku pentil. Gambarane wong sugih medit bedhil cetil pait pailit niku kaya pentil. Mlebune gelem metune mah. Mulane wong kene Pak Guru Pak Kepala Sekolah Bu Guru apa sapa kok sugih kok gak gelem sedekah sampean celo penting. Mane Pak Agus Kepala Sekolah tadi kan sugih toh, ora gelem sedekah, ora gelem nambahi bayare ustaz bareng. Sampean udah pentil mawon. Agus pentil, Agus pentil. Sugih kok cetil bedidil ora gelem sedekah ibarate kaya pentil mlebune gelem metune mot. Wong sugih kok medit niku ibarate iki kaya godhong kates campur karo woh mauni dikeki temu lawak suwapu
wong sugih kok ora gelem sedekah niku ibaratnya kaya pentil. Pentil niku angin gelem mlebu tapi metune emoh. Angin omong-omongan karo pentil, til-til. Pentil masa kon ganti no. Ora iso ngen wis kadung mlebu ora iso metu. Pentil ngono. Angin iso metu saka ban carane mung loro. Siji nek ra bocor yo bane bledos. Padha karo wong sugih kok gak gelem sedekah. Loro, siji nek ra omahe kobong yo kemalingan. Ngono. Jajak desanya pentil. Pentil sih. Bu guru sih paling keren sih tadi beri. Suke kok ora gelem sedekah sampe celuk pentil pokoke iso kok tanggane sampean kok gak gelem sedekah guru bareng ora gelem nyo pentil. Salat, selawat, sedekah es yang terakhir adalah silaturahim. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi fal yausir rahimah. Sak sapa sing pengin dipanjangke umure diakeh ke rezeki ini sering-sering menyambung silaturahmi ngeraket tangke pas seduluran ngeraket tangke kekadangan para alim ulama sudah menggaris bawahi tiga hal yang utama ukhuwah, yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah Basariyah utawa ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah awak dhewe padha islami itu adalah saudara. Mbuh niku Muhammadiyah, mbuh NU, mbuh MTA, mbuh LDII, mbuh apa, mbuh organisasine apa. Pokok sing gusine jek Gusti Allah, sing disembah jek Allah, nabine jek Muhammad, kitabe jek Al-Qur'an, kiblate jek padha Ka'bah niku dulure. Ora usah rebut bener, rebut balung tanpa isi. Beda niku ora masalah, ning sing penting aja dibedak-bedakne. Mohon maaf semuanya, tolong jangan tepuk tangan. Apalah guna tepuk tangan tanpa saweran asli. Islam niku kabeh dulure. Mbah niku napa Islam napa mawon organisasi apapun selama itu masih Islam itu adalah saudara kita. Jangan kita saling bertengkar, jangan kita saling merasa paling benar, merasa paling gon kudu sing paling bener, tidak benar. Ukhuwah Watoniyah dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu sukunya, apapun itu warna kulitnya, apapun itu bahasanya, kita adalah satu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu pasti jaya untuk
iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dari Sabang sampai Merauke, baik itu Batak, itu Dayak, itu Sunda, itu Jawa, itu Papua, semuanya adalah saudara kita. Mbah kuwi ireng, mbah kuwi putih, mbah kuwi abang, mbah kuwi kelabu, pokok kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena NKRI adalah harga. Zalal watan, jalal watan, jalal watan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mbuh niku agamane nopo? Mbuh niku negarane nopo? Nulung wong ora usah perlu ditekoki agamane apa? Menolong orang ora usah perlu ditakoki sukune apa? Kita berbuat kebaikan,
harus ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang perlu kita garis bawahi untuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat beragama Islam, kita sebagai muslim, mari kita melaksanakan sholat dan tidak lupa kita bersholawat dan juga bersodakoh, bersedekah, dan juga saling bersilaturahmi, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Bapak ibu, anak-anakku semuanya, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uhudu wa tawarizu kirangipun kata lepatipun nampung mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten gina manfaat barokah dan maslahat kagem semuanya. Allahumma amin. Kata kirangipun nyuwun pangapunten mugi sedaya kekurangan kalarung wonten samudraning pangeksama kapendhem wonten bumine pangapura saged nuwuhaken wonten paseduluran ingkang langgeng. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotaya, Rabbi Zidni Ilman Afiyah Wa Zidni Allahumma ya Allah, 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 ya Allah,
muttaqina imama rabbana latusikulu bana badai hadai lana wa hablana minal ladunka rahmatan inna ya allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan idza maut wa tawwadat idza maut wa mahfuratan ba'dal maut allahumma hawwin alaina fi syakar Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal nasir. Allahumma firhi wa lantaya Allahumma firhi tunubi wa lantaya warahumma hamar wa bayani sahira Allahumma firhi tunubi wa liwalidaya warahumma hamar wa bayani sahira Allahumma warik lana fil jawad wa sawad wa balikna ramadana Allahumma warik lana Allah wa balikna ramadana Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabana wa qina adzabana wa qina adzabana wa qina jannata wal abrar ya aziz ya aziz ya aziz ya rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin amin ya allah ya rabbal alamin lahum al fatiha Matur nuwun, kirang langkungipun nyuwun pangapunten syukron wa tuntum wal khairi wa barokati wa najah wa Allahul muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.